Bentrokan antara warga dengan mahasiswa terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar UNM Kamis malam. Warga melempari batu ke arah mahasiswa yang bertahan di sekitar kampus. Aparat gabungan Polrestabes Makassar langsung membubarkan aksi anarkis ini dengan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi menyisir lokasi dan meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai provokator aksi. Sebelumnya, para mahasiswa menutup jalan raya di depan kampusnya dengan membakar ban dan palang bambu hingga jam berbuka puasa. Kita lihat di sana, ya. Kemudian balik ke kampusnya masing-masing. Kemudian di depan UNM ini, tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa yang menutup jalan. Jadi kami dorong bukannya. Para mahasiswa ini tergabung dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.